Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah. Saat ini aku lagi berjalan di pasar Karangampit. Posisinya itu pasar Karangampit lama, alur jalan raya Simpang Tiga, Kapetakan, Bulungan. Ini saya bersama teman lagi chat, chat harga burung. Pasar burung ini adalah ada di sini sekali. Kadang-kadang hari Selasa, seperti pagi hari ini di hari Selasa sekitar jam 11. Kadang-kadang hari Kamis. Alhamdulillah untuk saudara-saudaraku yang mungkin di sekitar Karangampit, Kapetakan, Karangpetal, Pegalan Kidul, Pegalan Lor, atau Gunung Jati. Kalau Anda ingin mencari di sekitar Gunung Hijau atau apa aja, ada yang tersedia. Banyak ragam jenisnya dan alhamdulillah burungnya juga masih bisa kita naikin harganya. Dari sekian burung ini ada burungnya yang sudah diantam. Untuk burung yang digantung di atas itu ada kenari berapa biji, dan juga ada jalak suren ya, ada sekitar 3. Alhamdulillah harganya lumayan, ada kenaikan dibanding sebelum ada kenaikan BBM. Mungkin dia mengikuti perkembangan harga BBM, jadi dia menaik. Karena dulu harga jarak sulit itu sekitar 450 macam modul dan segitu. Ini tadi ditawaran 400, tapi yang katanya 600. Benar sih harganya itu burung yang udah jadi, udah gacor. Tapi kata teman saya ini teknis lumayan mahal sehingga belum jadi. Maka alhamdulillah walaupun pasar hanya sekali dalam seminggu, termasuknya terbantukan ya untuk saudara-saudara kita yang gemar memelihara atau mendengarkan kicau. Ini ada di lokasinya persis di Karangampit, pasar lama Karangampit. Ada burung-burung hias indah. Jadi intinya koleksinya lumayan lengkap. Semuanya ada di sini. Jadi kami informasikan ya untuk saudara-saudaraku yang masih ruang lingkup Kapetakan drama ini, maka Anda bisa sekali waktu kalau memang Anda ingin mencari kicau burung baru ini, tidak ada salahnya Anda untuk menengok yang lebih dekat. Kita bantu perekonomian saudara-saudara kita, masyarakat ke bawah yang memang ya saat ini mengais rezeki dari penjualan hijau di pinggir jalan. Bahkan dilihat ada juga tanda mata permata beraneka ragam cincin hias ada di sini, yang pasti harga bisa dinego. Ayo man, lumayan lengkap cincin hiasnya. Maka boleh Anda bisa sewaktu-waktu bisa datang ke pasar lama Karangampit. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat yang lebih khusus kepada saudara-saudaraku yang hobi mencari atau mengoleksi atau ingin memelihara burung-burung hijau atau burung-burung hias. Tak perlu jauh-jauh, silakan Anda bisa datang di Karangampit Pasar Lama.
lokasinya tidak jauh dari simpang 3 pos polisi. Mari kita angkat masyarakat kita ini di kalangan bawah yang lagi sibuk mengais rezeki dengan asbab penjualan. Nah, di burung kacer ini, apa burung kenari ini yang jadi perhatian saya, udah lumayan, udah bader. Rupanya memang dari bapak penjualnya juga untuk bancinya. Hampir semua pengunjung memperhatikan burung yang digantung itu. Karena lumayan gacor itu, ada berapa kenari, ada berapa ekor burung jalak suren, terus ada berapa ketilang. Jadi itu memang udah masteran semua itu di atas. Tadi saya iseng-iseng coba ya, saya tawar 250 tapi gak dikasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia duel, kuan.